الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil utawi kibab nerangno surat Muzammil niku surat makkiyatun utawi singso Makkiyah. Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Di sampunipun Iqra niku turun napa? Ya ayyuhal napa? Muzammil. Au illa qawlahu ta'ala utawa kecuali dawuh Allah Ta'ala inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha maring akhire dawuh. To ila akhiriha maring akhire ayat. Famadaniyun mongko bangsa madani. Tisa asyara utawi surat Muzammil iku 19, tisa asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Muzammil, he wong kang kemulang. Dadi kula sukani mukaddimah. Inti ceritane niku Rasulullah niku mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 ya. Ini titeni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat ini ku banyak yang melakukan kesirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau pada ini malah ya. Nabi itu mulai kroso betul nggih, mulai kraos sanget nak umat boten bener umur pinten? Selangkung. Umur selangkung iku Nabi merasakan umatnya itu ada yang ndak beres, ngene iku melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mestine sakral kemudian disalahgunakan. Ini mulane hati-hati ini terutama kita-kita ini sing rawan penyimpangan. Muga wong nak bener iku salah jenenge nyimpang. Anak wis salah iku pancen salah, karuan salah. Gini ku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai di dewa-dewakno tempat suci sakrat. Justru saking sakral iku wong-wong musyrik gawe berhala nak rani pinggire Ka'bah gak marung. Mergo ben berhalane ketularan sakrale napa? Ka'bah. Lah nek barang sakral iku ya duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab nak ada kok hubal, ada kok reco-reco nak rani pinggir Ka'bah buatan marem. Jadi mesti ini Ka'bah itu simbol ketauhidan. Kami yang praktek yang malah tinggu nama kemusyrik. Mulanya jenengan nak moco teng tareh-tareh. Ketika Nabi Fathu Mekah itu rak keselen ngerubono gereja, ngerubono nama berholo ini seputar nama Ka'bah. Ini aneh, tengene tareh-tareh itu Fathu Mekah itu Nabi sibuk nama ngrubono berola-berola ning pinggiran apa? Ka'bah. Ya mergo tiyang kafir Mekah niki mulyakno Ka'bah. Cuma saking mulyakno ne dengan cara sing salah. Ngene iku ndakok barang-barang sing mestine pantangane Ka'bah, pantangane tauhid malah didakok pinggiran apa? Ka'bah. Ane kula niki nyuwun tiyang-tiyang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik yang hormati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku saking oleh mulia no Ka'bah, reco-reco tidak kok mikirin apa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fathu Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah, ngendikan ja'al haqqu wa zahaqal batil, kalian merubah napa? Reco-reco di seputar napa? Ka'bah. Ini jenisnya penyimpangan. Penyimpangan dimulai songko nyakral no barang sing berlebihan. Ya kaya kowe misalnya eman duwe, iku malah Quran sing manitia eman duwe dicolong gundul terus duwe mbok tumpangi Quran. Berarti kan mau Quran mau panitiane duwe,
Jadi kemuliaan Al-Quran tapi bentuknya perkara nyelamatkan duit sangka gundul. Padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelamatkan Al-Quran kehilangan duit. Misalnya kaya apa lu ngondo pembantu mungkin tak upai seket jaga Al-Quranku. Orang ngarah tuh. Tapi malah nak di duit ditutupi Al-Quran ben orang dicolong apa? Gundul. Ini jenis penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulia'na Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah, Ka'bah dihormati. Jahiliyatan wa islaman. Cik zaman jahiliyah, cik zaman apa? Islam. Sangking mulia'na Ka'bah. Ini aku reco-reco, aku tidak kok mengingirin apa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan. Sakralin apa? Ka'bah, keramatnya Ka'bah. Terus Islam teko bener niku dibuai kabar. Paham ya? Ini perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatrah niku terus beliau sering tirakat teng Gua Hira. Lah perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncake dewasa umur 36. Ben sampean terus jarak jadi umur 40 tahun niku kelimat kenabian. Lane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji mek proses kepemimpinan. Nabi puncake dewasa ini umur 36. Disami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih walamma balahu asyuddahu atainau hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat ngene iku rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa niku dikai hukma wa ilma. Dan Nabi Muhammad nggih sami umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah, Ka'bah nu kelintir, rusak. Sak Hajar Aswate kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wae niki bukti nek teori kula wae bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak balekno Hajar Aswad ning tempat ora ngoten nggih teng tare-tare. Semua suku ngrasa luwih berhak balekno Hajar Aswad ning tempat-tempat iku nunjukno piye? Zaman jahiliyah lawang yang mulia no Hajar Aswad. Sampai direwangi rebutan bukti mulia. Mulia. Cuma iki masalahe carane salah. Dadi iki ben ngomong sing kaji utawa ben ro, iku nak mulia no Ka'bah, mulia no Hajar Aswad iku ora dominasi wong Islam. Suku-suku zaman jahiliyah direwangi tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Akhirnya karo Kanjeng Nabi diputusno diangkat tambek serban di mana setiap pucuk-pucuke serban digawa ketua-ketua napa suku. Terus puncake malih terus Nabi umur 40 tahun sering nyepi. Mergo ngelihat perilaku umat sing mboten sehat sering nyepi. Ngene iku kana Rasulullah yatahannasu fi ghori firain wa huwa at-ta'abbud ala ya liyazawatil adab. Terus Rasulullah punya perilaku punya lelampaan, cara wong Jawa lelampaan tirakat sering nyepi. Tapi nyepi ini Nabi ini ku tafakur. Boten meditasi, boten terus tirakat ini boten. Jadi boten meditasi utawi moco-moco lafaz tertentu ini boten tafakur. Ku mikir umatnya sing pun menyimpang. Menyimpang anti ini Ibrahim. Pun badan nyepi ini ku pas puncak iklimat ini terus intinya ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong Nabi niku ummi, orang yang enggak terpelajar. Nyongkone niku malaikat mati. Jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga Nabi ku ndredeg terus mulai nyuk ngemuli Sayyidana Khadijah. Mergo Nabi mengalami sesuatu sing mboten nate dialami. Pas ndredeg niku Nabi ngendikan zammiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing Nabi mulai sadar sebagai Rasul. Terus napa ya ayuhal muzammil he wong sing kemula. Ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah Nabi niku dikemuli kalian Sayyidah Khadijah, niki ngetokno nek Khadijah itu lebih terpelajar. Mergo Nabi njen ummi, ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang enggak bisa baca juga enggak bisa napa? Nulis. Tapi umine Nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran dinggo bukti nak Quran ra karangan Muhammad.
Jadi ora koyo bentone kita kecelakaan. Nak bentone Nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangane Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi iku layak ora wala yaktub. Tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra anak Quran karangane Muhammad. Wan walhasil intine Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam. Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Ini ku Sam jarusani Palestina ini pun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Padahal ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suamine Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. Ya, terus teng tare-tare dikonsultasekno kalian Warokoh bin Sinten Naufal. Nah, ini yang perlu sampean titeni teng hadis Bukhari. Warokoh bin Naufal itu teng hadis Bukhari disifati wakana imro'an tanas soro fil jahiliyati wayak tubu minal injil masya Allah ayak tuk. Beliau adalah laki Nasrani, beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrani, Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir nama zaman, karena dia Nasrani yang jujur, yang tidak melakukan takhrif, sing ora melakukan penyimpang. Jadi dia banyak belajar tentang Taurat, Injil. Lani waka ana imro'an tanas soro fil jahiliyati wayak tubu minal Injil masya Allah nawai yaktub. Dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi, langsung paham waroko. Ya Khadijah, Ya ibn ammi sing teko ning kowe alladzi jaa bika wa annamus alladzi jaa ala Musa. Sing teko ning kowe iku namus iku nama malaikat bahasa Ibrani sing padha mek teko ning Nabi sinten Musa. Nah, terus Sayyid sinten Warokoh bin Awfal terakhir nyebut ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Iki ben jamaah mriki seneng belajar. Ya laitani fiha jaz'an khina akhrajaka qaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaum iku aku menangi. Kanjeng Nabi sebagai penduduk asli Mekah ke janggal, awamu khrijiyahum. Lho kulo diusir salah kulo napa? Terus jare Warokoh bin Naufal, ora ana wong sing kaya kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaum tapi saya pas niku Warokoh pun sepuh, jadi Warokoh nu kabundut sedurunge Nabi resmi diusir. Mergo Nabi diusir itu 13 tahun setelah jadi Nabi. Jadi Nabi udah jadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Medina umur saya ketiga napa tahun. Jadi Nabi teng Mekah pinten 13 napa tahun. Nah, sebab niku lah niki, ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan. Umpama ulama kabeh nganggo teori jujur, gak teori moral, ora teori akhlak. Awaluman amanah mutlakone tetep Khadijah utawa Warokoh. Ora mungkin Ali Abu Bakar mlebu. Padahal umpama ulama iku nganggo teori ilmu murni, ora ilmu moral. Ilmu gak enak sungkan. Iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar, ya ora ngarah Ali. Ya Warokoh bin Naufal utawa Khadijah. Mereka pertama sing diceritani nak Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Warokoh bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus dirubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksinya digawe sopan. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minas sibyan Ali wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon itu menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwe dhisik timbang Khadijah wong pertama sing dikonsultasi Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalahe pertama tetep napa Bu? Bojo. Napa maneh tareke runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad antuk wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Warokoh? Warokoh. Kemungkinane namung Khadijah utawa Warokoh. Sebab itu nego-nego tiba-tiba ben tetap sopan di istilahnya minar rijal Abu Bakar, minar sibian Ali, minar nisa khoti Jawa minal mawali Zaid bin Harisa. Nah, itu mau ben sopan.
Artinya ben sopan kan yo nak ngono terus bener. Pertama wong itu Khadijah. Nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik ah Ali pasti wali kan cah cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinane nak rawarokoh di sinten Khadijah. Lah nak teori akademik yo mesti waroko. Mergo waroko sing paling cepat menangkap indikasi kenabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab samawi sing diwaca langsung nangkep ya iki rasul akhir zaman. Wong Khadijah posisine sik takok. Khadijah posisine nek tesen apa? Takok. Dadi kemungkinane nggih Warokoh utawi Khadijah. Faham nggih? Nah, terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihane Allah. Ini sausai konsultasi kalian Warokoh apa? Benar. Jadi Warokoh bin Auf itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya nopo ke dua akibat. Piambake sangat paham tentang ciri-ciri Nabi akhir nopo zaman. Sebab niku ketika Nabi Muhammad cerita no, ya ami aku mau ngerti ngene-ngene ning gua kira ngene-ngene langsung hadzan namus alladzi ja'a bihim Musa iku malaikat sing padha mek sing teko ning Nabi Musa. Faham ge? Nah, iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku, Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat sing terkenal gini ku, fa wallah la yuhzika wau abadan innaka la tasilur rahim wa ta kridoifa wa taksibul ma dum wa tu inu ala nawa ibil hak. Ya Rasulullah, engkau ndak usah susah. Karena citra jenengan, cara basi track record jenengan tuh orang baik. Dulu-dulunya sampean punya tradisi innaka la tasilul rahim. Jenengan seneng silaturahim wa tahmilul kalla, suka nanggung beban orang lain. Wa takridoifa, suka mulyakno tamu. Wa tu inu ala nawa ibil hak. Lagi nunjukno, ini yang perlu diketahui jamaah-jamaah santri. Iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya Nabi sing didesain ummi. Di Nabi dari awal didesain ummi, didesain bintu. Yaiku raiso nulis, raiso mojo. Tapi desain bintu sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran dikarang. Jadi iku sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu biyamini ka idzal lartabal mudilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wong terkenal bintu ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno iki zaman saiki sebalik. Mulane nganti kiamat anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi dikei bento ora iso nulis ora iso maca ben ora dicurigai ngakali Quran. Mulane kowe saiki nak terkenal pinter cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek doktor, ana masyarakat curiga ngakali wis zaman iku sebalik meneh. Godhi sik anggar pinter potensine dicurigai ngakali. Ngamek Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak ro wala yaktub ben ora dicurigai napa? Ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodho gak dadi akal-akale wong pinter. Wong bodho salah ide bodho. Angko mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Gini ku Warokoh bin Auf kalian Khadijah. Nah Khadijah ini pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulanya tetap wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali enggak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun wis digolekno nyatane dicarikan orang sing nguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sausé diterangno Warokoh, diterangno macam-macam kula niku urur rabi jenengan nggih krana ini. Dan tarikh ini cara kula benar.
Mergo zaman Kak Sayyidah Khadijah entuk Kanjeng Nabi umur selawe. Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad. Jadi Khadijah wong sugih, ndek karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, wong karyawane. Tapi ndekne wis jangkar, roh wajahe ku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugas no Maisarah. Maisarah jeneng lanang nggih. Maisarah teng Arab jeneng napa? Lanang. Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisarah mau ditugasno khusus ngawal pegawai ini jenenge Muhammad. Aku iku delok Muhammad ora kaya wong liya, jek delok persis iku piye. Sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai saking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik-malih teng tempat perdagangan. Jadi wa terus wakana tuzilluhul humamah. Ternyata setiap nabi di terik matahari dikawal kalian mendung. Terus Maisarah lapor. Lah nek delok niku ya Khadijah awal banget imane awal apa? Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih entuk wong kere. Yaiku bos entuk karya. Jadi berarti nek delok tareh niku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih mboten awal mboten. Sangat awal. Pas niku Nabi umure tesih pinter selawe tahun. Oh, niku balik teng tare. Ya, tapi terus Abu Bakar Umar itu terus tampil dadi wong keren. Dadi sawangane kaya awal lupan aman iku Abu Bakar terus khalifah Umar khalifah. Dadi meneh sampai ae seram maca tare terus sawangane awal lupan aman ae undha-undhi antara Abu Bakar Umar Utsman ajare mboten saat-saat awal itu tidak pernah terlibat orang-orang ini belum kelihatan dalam awal tarikh di bakupu di Khadijah Warokoh bin Naufal. Kalau balik ini sebab itu umpomo secara akademik, secara ilmiah awal man amanah mutlakon siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan nak buat Khadijah gitu kan? Warokoh. Nah baru setelah itu menyebar dok Sayyidina Ali Cica Cili menyebar ke yang lain, tapi kemungkinan tertinggal akademis itu Waroko karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku, paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan dan ini terus dimulai sangin apa ya ayuhal muzammil he wong sing kemulan ya, mergo kemulan ketakutan di saat itu bahasa ria ya. Melani termasuk sifatnya Nabi ala arot napa al-bahasa ria wedi ke kemulan.